Oke teman-teman, kita akan mengetes pergerakan dari mesin mini CNC ini dengan menggunakan aplikasi G-Code Sender. Oke, langsung saja kita tes. Kita gambar kotak, kita send to machine, dan dia akan bergerak. Ini ada dua desainnya, yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Yang ini lebih kokoh ya. Yang ini juga sebenarnya kokoh sih, cuman tampilannya nggak sekokoh yang satunya. Tapi nggak apa-apa, ini sama-sama kokoh kok kalau dilihat dari cara kerjanya. Cuman kalau dilihat dari tampilannya memang kokoh yang tadi. Oke, ini masih belum, masih gerak-gerak ya, nanti bisa kita lem. Oke, udah selesai itu. Karena tadi kita hanya menggambar kotak saja. Oke, mantap.